أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sebab-sebab yang akan menimpa kaum muslimin dan kufar dan munafikin tentang azab yang pasti akan datang di kuburan-kuburan kita adalah hak. Maka dari sebab-sebab yang menyebabkan seorang diazab di kubur, baik dia seorang muslim ataupun seorang kafir, yang pertama, a'rad an zikrillah, di mana dia itu jauh dari zikir kepada Allah. Daripada dia mendatangi majlis taklim, dia lebih mendatangi majlis gibah wa namimah. Dan daripada dia mendengarkan tausiah-tausiah qala Allah wa qala Rasul, dia lebih mencintai untuk mendengar musiqah dan zawatil lahwi yang melupakan kepada zikir kepada Allah. Maka dari sebab seorang diazab di api neraka dikarenakan berpaling dari sunnatillah, berpaling dari thalabul ilm, berpaling dari qala Allah dan qala Rasul, sesuai dengan ayat Allah yang telah kita sebutkan tadi, yang mana Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Maka barang siapa dari kaum muslimin ataupun yang lainnya yang mana dia itu lari dari mengingatku, lari dari sunnah-sunnah nabiku, lari dari kitab-kitabku Al-Qur'an, maka aku akan memberikan balasan kepadanya, "Fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Aku akan mengazab di dalam kehidupan di kuburnya kelak, ma'isha tanggongka, kehidupan yang buruk, kehidupan dalam diazab sebelum diazab di api neraka. Maka telah dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim di dalam mustadraknya dari jalan Muhammad bin Salamah an Muhammad bin Amr Ibnu Al-Qamah, dan dia adalah rajul yang saduq hasanul hadis, an Abi Salamah an Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di saat membaca ayat ini, "Wa man a'rada 'an dzikri fa innahu ma'isatan dhanka fa innahu 'adzaban fil qabr fa innahu 'adzaban fil qabr." Maka ayat ini adalah ayat di saat Allah mengancam orang-orang yang lari dari agamanya, mengancam orang-orang yang lari dari sunnah akan diazab di kuburnya dengan ma'isatan dhanka. Maka hadis yang disebutkan tadi adalah hadis yang sahih. Semua rijalnya thiqat kecuali Muhammad bin Amr bin Al-Qamah, dia itu rawi yang shaduq hasanul hadis, sehingga hadisnya sahih. Dan kita katakan tadi sahih dikarenakan bisa diamalkan. Adapun dari segi kedudukan takhrij, dia itu adalah hadis yang hasan. Dan berkata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, isnaduhu jayyid, bahwa hadis ini, asar ini ataupun sanad ini adalah sanad yang jayyid, yang bagus untuk dijadikan pendalilan. Maka sebab yang pertama bagi kaum muslimin yang diazab di kuburnya dengan azab yang perih sebelum azab yang berlipat ganda di hari kiamat dengan dimasukkan kepada api neraka adalah dikarenakan a'rada 'an dzikrillah, dikarenakan lalai dari salat berjamaah, dari menuntut ilmu, yang mana dia jauh dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran, sehingga jauh dari zikir kepada Allah dan mengingat Allah yang sibuk hanya dengan dunia.